Jika kamu saat ini sedang bingung ingin mengupgrade HP di harga murah serta kualitas bagus, tidak perlu khawatir. Kami sudah siapkan daftar HP harga 1 jutaan terbaik di awal tahun 2024 yang sangat layak untuk kamu beli. Diperkaya dengan fitur canggih dari Android 13, sistem operasi terbaru yang menjanjikan spesifikasi tinggi yang mumpuni. Sistem operasi terbaru ini membawa banyak peningkatan seperti pengaturan notifikasi baru yang lebih personal, serta ikon aplikasi yang dapat diatur dengan tema khusus. Lantas, apa saja HP-nya? Berikut langsung saja simak ulasan lengkapnya versi Denso Pro. Di daftar yang pertama ada Infinix Smart 8. Untuk menunjang beragam aktivitas harian, smartphone ini ditenagai chipset Unisoc T606 dengan fabrikasi 12 nanometer. Dalam sebuah pengujian, chipset ini mampu meraih skor AnTuTu Benchmark hingga 157 ribuan poin. Smartphone ini juga dibekali layar IPS LCD 6,6 inci. Layar ini memiliki resolusi HD plus 720x1612 pixel dengan rasio screen to body mencapai 90%. Selain itu, HP ini juga memberikan pengalaman audio yang luar biasa kepada pengguna karena sudah menghadirkan fitur unggulan 200% super volume width DTS. Pada sektor kamera, HP ini menghadirkan lensa utama 13MP AF, kamera depth 0,3MP, dan sebuah ring LED flash. Sementara untuk kamera depan hadir dengan resolusi 8MP. Hadirnya kapasitas baterai 5000 mAh pada smartphone ini mampu menemani aktivitasmu seharian penuh. Untuk harganya, smartphone ini dibanderol mulai 1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Poco C65. Smartphone yang baru saja diresmikan ke Indonesia pada tanggal 4 Januari 2024 ini merupakan kembaran dari Redmi 13C. Bahkan jika dilihat hampir tidak ada spesifikasi yang berbeda antara kedua HP dari Xiaomi ini. Poco C65 membawa keunggulan RAM besar hingga 8x256GB dengan virtual RAM tambahan hingga 8GB. Dan masih tersedia juga slot micro SD tambahan hingga 1TB. Serta hadir dengan performa cukup diandalkan untuk kebutuhan gaming, karena smartphone ini telah ditenagai chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi 12 nanometer. Tidak hanya itu, Poco C65 juga telah dilengkapi fitur NFC dan hadir membawa layar IPS LCD berukuran 6,74 inci. Dengan dukungan refresh rate 90Hz beresolusi HD+, yang juga ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 Watt, serta mengadopsi sensor jari di samping untuk sistem keamanannya. Bicara soal harga, pada varian 6x128GB, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,3 jutaan. Sementara pada varian 8x256GB-nya dibanderol mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian di HP yang berikutnya ada Redmi 13C 5G. Dari segi performa, HP ini telah dibekali chipset MediaTek Dimensity 6100 Plus yang dilengkapi RAM 4GB x128GB hingga 8x128GB yang masih bisa ditambah microSD. Performanya ini juga turut ditopang baterai luas 5000 mAh serta dukungan pengisian cepat 18 Watt. Sementara di bagian layar, smartphone ini hadir dengan panel IPS LCD berukuran 6,74 inci dengan desain punch hole untuk meletakkan kamera depan. Refresh rate-nya hingga 90Hz dengan tingkat keterangan maksimum 600 nits. Kamera utamanya mengusung lensa beresolusi 50MP yang juga dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau AI tambahan. Sementara untuk harganya pada varian 6x128GB dibanderol mulai 1,4 jutaan, sedangkan pada varian 8x256GB-nya dibanderol mulai 1,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di rekomendasi yang keempat ada Realme C51.
Untuk dapur pacunya sendiri, smartphone ini mengandalkan Unisoc T612 yang cukup populer untuk beberapa di kelasnya. Kinerja yang ditawarkan pun terbilang cukup tangguh seperti yang tercatat pada Antutu V10 dengan raihan skor 253.323 poin. Selain itu, HP ini dibekali RAM 4GB dengan dua pilihan ROM yakni 64 dan 128GB. HP ini juga dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh yang mampu bertahan lama tanpa terhubung dengan pengisi saat digunakan. Untuk mendukung setiap aktivitas fotografimu, HP ini menawarkan lensa utama beresolusi 50MP yang dilengkapi lensa depth 2MP. Selain berukuran luas karena membentang hingga 6,74 inci secara diagonal, layarnya juga menjanjikan animasi gambar yang lebih halus. Panelnya ini sudah mengusung refresh rate 90Hz. Jika tertarik, smartphone ini bisa kamu dapatkan mulai 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di urutan kelima ada Vivo Y17s. Performa dari HP ini mengandalkan MediaTek Helio G85 berfabrikasi 12 nanometer yang tersedia dalam dua konfigurasi RAM dan memori internal, yaitu 4/64GB dan 6/128GB. Layarnya berpanel LCD yang memiliki bentang 6,56 inci dan resolusi 720x1612 pixel. Meski berstatus HP entry level, layar Vivo Y17s mendukung tingkat kecerahan hingga 840 nit yang tentu tergolong cukup terang. Namun HP ini masih mengandalkan satu speaker saja alias mono speaker. HP ini juga hadir dengan kamera depan 8MP. Sementara itu di sisi belakang terdapat modul sedikit menonjol yang berisi LED flash dan dua kamera, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera bokeh 2MP. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke rekomendasi selanjutnya ada Tecnopova Neo 3. Smartphone ini hadir dengan layar IPS LCD dengan bentang 6,82 inci, resolusi 720x1640 pixel, dan refresh rate 90Hz. HP ini dibekali chipset MediaTek Helio G85 fabrikasi 12 nanometer serta dukungan RAM 8/128GB. Terdapat juga fitur penambahan RAM 8GB secara virtual yang membuat HP ini dapat memiliki RAM dengan total kapasitas 16GB. Memori internalnya masih dapat diperluas dengan kartu microSD. Menariknya, meski berstatus HP berharga terjangkau, Tecnopova Neo 3 memiliki speaker stereo. Tak hanya itu, HP ini juga menghadirkan baterai berkapasitas 7000 mAh, lebih besar dari kebanyakan HP yang ditenagai baterai 5000 mAh. Jika tertarik, HP ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian HP terbaru yang terakhir ada Itel P55 5G. Dapur pacunya cukup bertenaga didukung oleh chipset MediaTek Dimensity 6080 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. Chipset ini juga dilengkapi dengan dua pilihan RAM yakni 4 atau 6GB. Dalam pengujian AnTuTu Benchmark, skor yang didapatkan menyentuh angka 400 ribuan. HP ini juga mengusung panel 6,6 inci dengan teknologi IPS LCD HD+, mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Tak hanya itu, HP ini juga mencoba bersaing dengan kamera utamanya yang beresolusi 50MP. Ditambah dengan lensa sekunder 0,08 MP, menawarkan kombinasi yang menarik di kelas harganya. Untuk selfie ponsel ini dilengkapi kamera 8MP. HP ini menawarkan baterai 5000 mAh serta dukungan 18W fast charging pada sektor dayanya.
Bicara soal harga, pada varian 4/64GB smartphone ini dibanderol mulai 1,6 jutaan. Sementara pada varian 6/128GB-nya dibanderol kisaran 1,9 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP 1 jutaan dengan spesifikasi terbaik dengan Android 13 di awal tahun 2024 versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.